Jadi kita mau kemana gitu, mau gimana? Karena kalau ini didiemin, kita cuma jalanin kehidupan kita gitu-gitu aja. Slowly but sure kita akan menuju pernikahan yang gak sehat gitu. Kenapa? Yang natural itu gak pernah berangsur-angsur beres dan baik gitu. Gak bisa, kita harus set gitu ya. Kalau tempat ini didesain secara natural, ini pasti gak akan ada kayak gini nih. Gak akan ada lampu, lighting gitu, gak akan ada LED seperti ini. Kenapa? Karena ini gak natural. Secara natural akan, ya udah jemaatnya berapa, kita pasin deh, ya udah budgetnya berapa, natural. Tapi waktu diusahakan, maka ada something yang bagus gitu ya. Nah, pernikahan yang natural, setelah menikah, kita masuk ke romantic love, kita akan akrab, senang, sayang, deket gitu ya. Tapi lama-kelamaan kita mulai opening the mask. Kita akan ngelihat realnya seperti apa gitu ya. Wah, istriku seperti apa nih, suamiku seperti apa nih gitu ya. Nah, gak tahu nih aku seperti apa nih kalau nanya ke istriku ya. Mungkin dia juga ngelihat, wah Michael ini ternyata gini, banyak kelemahannya yang dia gak tahu selagi pacaran. Dan sebaliknya. Tapi begitu tahu dan ternyata itu menyakitkan, maka kita akan collecting bitterness. Kita akan kumpulin tuh sakit hati sampai akhirnya emotional divorce. Nah, kalau udah emotional divorce, teman-teman, gitu, waduh, maka tinggal tunggu aja iblis mendatangkan siapa, seseorang atau siapapun, kita akan jatuh gitu ya. Kita akan jatuh.